Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulil amma ba'd. Sahabat akademi yang dirahmati Allah, Al-Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang pengusaha di samping sebagai ulama besar di zamannya. Bahkan sampai zaman sekarang kita mengenal nama beliau dan membaca buku-buku beliau. Beliau berdagang dalam bentuk pakaian. Kemudian pada satu saat ketika dia ingin pergi sebentar meninggalkan tokonya, meninggalkan dagangannya, dia titipkan barang-barangnya atau dagangannya kepada pembantunya. Ketika dia titipkan, datanglah seorang pembeli membeli pakaiannya. Gak lama kemudian, datang Abu Hanifah kembali ke tokonya dan bertanya, apakah ada yang kau jual? Oh ada tuan. Itu satu pakaian yang ternyata pakaian tersebut gak pernah laku. Tapi tadi ada pembeli yang membelinya. Kok bisa? Bagaimana dia bisa membelinya? Ya, dia beli. Tanpa saya beritahukan kondisi pakaian tersebut. Imam Abu Hanifah bukan main marahnya. Lalu dia tanya bagaimana ciri-ciri orang tersebut, kemana jalannya, dan bagaimana. Dia kejar orang tersebut, kemudian bertemu Abu Hanifah dengan orang pembeli tadi, dan dia tanya, apakah Anda tadi yang berbelanja di toko kami? Ya. Membeli pakaian ini? Ya. Mohon maaf. Itu tadi pembantu yang melayaninya, dan tanpa setahu dia, pakaian tersebut terdapat cacat. Dan saya harap engkau membatalkan pembelian tersebut dan ini aku kembalikan uangmu dan kembalikan pakaian saya. Sang pembeli ternyata kagum, heran. Oh, sedemikian jujurnya seorang pedagang ini. Maka dia mengatakan lagi, saya pun minta maaf. Ternyata uang yang saya pakai tadi untuk membeli pakaian tersebut adalah uang palsu, uang yang tidak laku di pasaran. Nah, sahabat akan yang dirahmati Allah, disinilah ya, kejujuran dalam bertransaksi, dalam berdagang tidak pernah akan merugikan kita. Justru akan memberikan keuntungan kepada kita. Seperti tadi contoh Abu Hanifah, dia tidak rugi. Yang tadinya mungkin dia akan rugi, artinya pakaiannya terjual tetapi dengan uang yang palsu, dia tentunya akan merugi. Selain juga rugi duniawi dan juga rugi ukhrawi, karena itu termasuk menipu atau termasuk menjual sesuatu dengan menutupi aibnya yang sangat dilarang oleh agama kita. Maka selamanya kejujuran tidak pernah membuat kita menjadi rugi, bahkan membuat kita untung. Selain itu juga, para pembeli atau pelanggan kita akan bercerita kepada orang lain bahwa di toko A atau si penjual A ini ternyata ketika dia bertransaksi, menjual barangnya, ketika berbisnis, dia memperlakukan sistem kejujuran. Yang dengan cara yang sangat jujur, dia berdagang sehingga tidak pernah akan merugikan pelanggannya. Sehingga dengan demikian, pelanggannya akan bertambah dan bertambah terus. Nah, ini keuntungan duniawinya. Keuntungan ukhrawinya, sudah pernah kita sampaikan bahwa dia mendapat nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mendapat keuntungan materi, tapi juga dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena berdagang dengan penuh kejujuran. Kita pernah mendengar hadisnya, at-tajiru shaduq ma'asyuhada wan nabiyyin. Pedagang yang jujur, pedagang yang benar akan berkumpul nanti di akhirat bersama para syuhada. Siapa para syuhada? Mereka adalah pejuang-pejuang di jalan Allah yang mati syahid, kemudian juga para nabi. Para nabi sebagai mereka ketahui, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Para akademi yang dirahmati Allah, marilah kita jalankan bisnis dengan penuh kejujuran dan penuh keadilan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.